Ya enggak pasti, kadang 3 kali, kadang 2 kali sehari. Cukup enggak Pak untuk memenuhi ini kebutuhan? Apalagi ada ini apa? Corona ini, kadang enggak narik Mas. Pada satu tarian tuh 10.000 ya. Kadang enggak narik, ya ambil buat makan harian. Lebih senang ya Pak dengan adanya? Wah, senang sekali, alhamdulillah. Ini ada bantuan gini, buat makan keluarga. Ada 100 paket sembako untuk saudara-saudara kita yang terdampak dengan kondisi penyebaran virus corona ya. Jadi teman-teman Yayasan Lemah Sempur bergerak bersama dengan teman-teman yang lain berbagi keceriaan, berbagi kegembiraan dengan saudara-saudara kita. Ada tukang beca, ada pedagang-pedagang yang di pasar, di sekolah-sekolah yang biasanya bisa berkeliling di sekolah begitu. Mereka tidak bisa berjualan lagi karena kondisi saat ini kan lagi tidak boleh bergerombol dan boleh berjualan gitu. Jadi teman-teman ini sebagai rasa ungkapan rasa cinta untuk saudara kita. Hari ini kita menasarofkan di beberapa rumah sakit karena di rumah sakit ini tidak boleh ada kunjungan pasien. Nah, akhirnya berdampak dengan tukang becak yang ada di sekitar rumah sakit. Biasanya beliau ini bisa mungkin narik pasien sampai sehari 3 kali, 4 kali ya. Saat ini dilarang ada kunjungan. Jadi insya Allah walaupun yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saudara kita, teman-teman saudara-saudara tukang becak yang ada di wilayah rumah sakit yang ada di Kendal.